Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka namin nikmatin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Masyaallah hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Istighosah Al-Quwah, mugi-mugi sedoyo tansah dipun mulyakake kali Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dalu menika monggo kita awali sareng-sareng mau surah Al-Fatihah. Kita niati donga mugi-mugi sedoyo jamaah menika barokah umure. Barokah rizkine. Soleh solihah putra putrine. Sing boten hadir dalu menika mbok menawi sakit mugi-mugi cepet dipun paringi sehat. Mbok menawi gadah masalah mugi-mugi cepet mantun masalahe. Mbok menawi boten dugi niku bingung mikir utange, muga-muga cepet lunas utange. Allahumma amin. Bi barakatil Fatihah. Jamaah yang menghormati, Allah niku gadai takdir. Takdir niku rencananipun Gusti Allah. Allah nggih gadai fasilitas damel kula jenengan sing jenenge donga. Seringkali Allah niku ngerubah rencanane, batalake takdire sebab hambane seneng donga nanggone Gusti Allah. Sehingga Rasulullah niku nate ngendika la yaruddul qadha illa doa. Ora ana sing iso ngrubah takdire Gusti Allah kecuali doa. Wa masyri ala Muhammad. Nah, Allah niku janji dateng Al-Qur'an ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan doa kamu. Makanya donga niki sebuah kekuatan yang diberikan Allah kepada hambanya supados Gusti Allah niku welas asih isok ngerubah hal-hal sing gak mungkin menjadi mungkin, hal sing gak bisa menjadi bisa, hal yang kelihatannya misteri menjadi nyata. Niku kekuatan saking donga. Lah tiyang niku nak ahli donga, seneng donga, niku biasane uripe luweh ayem, uripe luweh tentrem. Kenapa? Karena lisan dan hatinya sering menyebut Allah. Karena lisan dan hatinya sering berzikir Gusti Allah. Saben donga mesti ia akan berzikir kepada Allah karena menyebut dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah tiyang niku nak uripe sering-sering nyebut namanya Allah, maka dipastikan atine luwe ayem,
dibanding karo wong sing gak tau nyebut asmane Gusti Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman senantiasa hatinya tenang karena banyak berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah maka hati akan menjadi tenang. Wa masyaallah Muhammad. Makane dalu niki nek anak sing susah ya berarti atine aduh ampun Gusti Allah. Anten sing susah? Kata. Sing susah biasanya lanang apa wedok? Lanang ya susah, wedok ya susah. Blonjo muda bayaran ora muda. Ngoten nggih. Makane zaman sing kondok ruwet ngoten iki apa maneh gak gelem donga malah repot. Lah orang yang ahli berdoa itu minimal dalam hidupnya ada 4 ciri. Ati jenengan kula nak gadahi 4 ciri niki, aku gak ngaku berarti dia orang yang ahli berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Napa 4 niku? Pertama, orang yang ahli doa itu hidupnya jelas, tujuan hidupnya terarah. Wong sing ahli donga niku uripe gak gampang bingungan, gak gampang linglung, apa maneh putus asa. Makanya ana wong tratap saking susahe, saking bingunge putus asa, kemudian kendhat niku sak budu-budune. Enten-enten nggih. Wong susah kok malah kendhat. Lah kendhat niku dikira mari masalahe. Engko malah susah nemen. Makanya sak susah-susahe sampean aja sampai bunuh diri. Susah niku pun biasa wong urip susah. Supaya ayem sing akeh-ake donga nang gone Gusti Allah. Sebab tiang niku nak donga niku gadah harapan. Sebab donga niku sing gak mungkin menjadi mungkin, sing lemah menjadi kuat, sing gak bisa menjadi bisa, niku barokah itu donga. Makane wong niku nak ahli donga, hidupnya akan terarah karena dia punya harapan besar fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wakina ada pernah urip ning donya selamat, urip ning donya ayem, urip ning akhirat selamat, ning akhirat dilebokno swargane Gusti Allah. Itulah tujuan kita yang paling tertinggi dalam hidup. Apa gunane duwe akeh nek gak selamat? Duwe akeh mrono-mrono ketabrak motor mati ya gak ono gunane duwe akeh. Bujune wayu tapi gak selamat ya di penjara. Ya sapa sing ngrampok bujune terus masalah. Ayo, urip niki sing penting selamat. Masih gak patek di duwe akeh, sing penting selamat. Sing enak niki ya duwe akeh tur selamat. Ayo. Duwe akeh terus urusan karo KPK. Kira-kira seneng napa sumpek? Susah. Mas yo duwe akeh. Lah duwe akeh wis susah. Apa maneh ora duwe? Duwe. Wa masyaallah Muhammad. Adik, orang yang ahli doa niku hidupnya akan terarah karena dia punya tujuan di dunia selamat bahagia, di akhirat selamat masuk surga. Niki selamat enggak rugi ya. Selamat selamat terus. Wa masyaallah Muhammad. Satu. Yang kedua, ciri orang yang ahli berdoa kepada Allah itu adalah dia selalu husnudzon kepada Allah, selalu berbaik sangka kepada Allah. Nak tahun ini nyalono RW durung dadi, berarti ya husnudzon kepada Allah, dia belum yang terbaik menurut Allah. Nak nyalono RT kok gak dadi, ya berarti harus husnudzon. Oh, nyalono RT gak dadi.
sing biasane mlayu. Berarti apa yang dia tidak capek, orang yang ahli berdoa itu selalu khusnudzon. Inilah yang terbaik untuk saya menurut pandangan Allah. Karena seringkali menurut kita baik, kalau menurut Allah tidak baik, maka yang terbaik itu adalah menurut Gusti Allah. Meskipun sudah banyak berdoa, tapi ketika apa yang didoakan itu belum tercapai, orang yang ahli doa yang sebenarnya itu selalu husnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa masyaallah Muhammad. Ciri yang ketiga, orang yang ahli doa itu selalu ingin menyenangkan orang lain. Sebab dia punya prinsip, na iso nyenengno wong, insya Allah bakal disenengno karo Gusti Allah. Tapi nak urip nyusahno wong, insya Allah disusahno karo Gusti Allah. Ngeten iki pun rumus. Orang yang ahli doa itu selalu berusaha ingin membahagiakan orang lain supaya dia dibahagiakan oleh Allah. Dia ingin selalu menolong orang lain supaya hidupnya ditolong oleh Allah. Kunci hidup ini kalau ingin ditolong oleh Allah, kudu gelem nulungi sak podo-podo. Allahumma shalli ala Muhammad. Wallahu fil auni abdi makanal abdu fi auni akhihi. Sabda Rasulullah. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hati kula jenengan pokoknya gelem nulungi kanca, gelem nulungi tangga, gelem nulungi wong liya, yakin itu menjadi jalan kita bakal ditulungi karo Gusti Allah. Makanya jangan sampai menyesal berbuat kebaikan. Sebab lek enten aku wis ping loro buwuh lho oleh wong iku. Tapi bar aku digawe gak buwuh blas. Enten ngoten niku? Kata. Koyoke ngoten iki lek menyesal nggih. Okay. Wis ora usah menyesal wong. Pokoke gelem nulungi karo Gusti Allah orang lain maka akan ditulungi Gusti Allah. Aku digawe biyen gak direwangi blas. Mangane saiki aku juga gelem rewangi. Ngoten ngoten niku? Kathah mana ya? Jadi orang yang ahli berdoa itu selalu berusaha ingin menolong orang lain karena dia punya prinsip kalau kita bisa menolong orang lain, yakinlah itu menjadi jalan hidup kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa masyaallah Muhammad. Kemudian yang keempat, yang terakhir, orang yang ahli berdoa itu dia akan selalu punya sifat warok. Warok niku berhati-hati. Hati-hati dalam dia makan, hati-hati dalam dia berbicara, hati-hati dia dalam bertindak. Kenapa? Kuatir nak sembrono sing dipangan, kuatir kalau yang sembrono yang diucap, kuatir kalau sembrono yang diperbuat, maka doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab di antara penyebab doa itu ditolak oleh Allah, nah istilah wong Jawa ora mandi dongone, niku sebab kemaksiatan yang kita lakukan. Makanya orang yang ahli berdoa itu selalu hati-hati, ojo sampai makanan yang masuk dalam mulut saya, bicara yang saya keluarkan, perbuatan yang saya lakukan itu menjadikan hidup saya doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mesia akan selalu berhati-hati agar doa-doa yang dipanjatkan oleh kepada Allah menjadi doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sing hadir dalu menika sedaya dongane diijabah oleh Allah. Menawi hari ini dereng diijabah, yakin
minggu depan, bulan depan, tahun depan pasti akan diijabah oleh Allah. Kita harus punya keyakinan yang sama. Apapun yang telah kita panjatkan kepada Allah, maka Allah akan mengijabahi pada waktu dan hari yang dianggap pas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya ini yang tersampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.